Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Baiklah, ada nak tanya sikit. Kalau anda semua boleh teka ada dekat mana dengan lihat emoji belakang ni, cuba teka ada dekat mana. Betul sekali, sekarang anda berada di Pejabat Facebook Malaysia. Pada video kali ini, anda nak bawa anda semua jalan-jalan di sekitar pejabat ini. Jom, tanpa buang masa lagi, ikut Aida. Benda pertama yang menarik perhatian anda bila anda masuk je pejabat Facebook ni, colours. Warna yang sangat-sangat terang ni, automatik anda akan terus rasa macam ceria. Mural yang anda nampak ni dekat semua bilik-bilik ni, dia ada unik dia. Kenapa? Facebook dia buat satu program tau yang dinamakan Facebook Artist in Residence. Di mana dia orang ambil artis lokal, artis di tempatan ni untuk dia orang cat dan luahkan melalui mural. Jom tengok. Mural ini lukis oleh Muhammad Anwar bin Mustafa pada tahun ini juga, 2019. Okey, bagi anda lah, apa yang nampak dekat mural ni, ia sebenarnya berkonsepkan memori pada waktu kecil pelukis. Apa yang anda nampak di sini ada kepala cenderawasih, bunga raya, tingkap beranda dan tangga yang akan beri feel seperti di kampung. Jom kita tengok lagi apa yang ada dekat mural ni. Anda sekarang berada di kawasan rekreasi. Di mana kat belakang Aida ni, ada nampak the Facebook wall. Di mana visitors, pelawat-pelawat yang pernah datang dekat pejabat Facebook ni mesti akan tulis tinggalkan nota ke notes ke nama mereka sendiri pun macam Aida. Penat, letih, bosan, micro kitchen. Kawasan ni khas untuk pekerja-pekerja Facebook ataupun visitors yang datang kat sini. Korang boleh nampak microwave, coffee, fridge kat dalam tu. Free flow, okey? Tekan je, tak payah pening-pening. Sebab yang sebelah ni, coffee machine ni dia kena buat. Ini tekan je. Lagi? Okey. Ooh. Panas rupanya. Okey, jadi tengok lagi. Gempak gila weh yang kat dalam peti ais. Almond milk, free flow. Air tin, coffee, orange juice. Ni lagi. Ni ada suka breakfast. Cereal. Kita ada Coco Crunch. Ni apa nama ni? Cornflakes. Nama pun kawasan rekreasi kan. Tengok apa dekat belakang Aida. Football. Apa yang menariknya, football ni betul-betul competition standard tau. So, level kebangsaan dekat luar competition semua pakai yang macam ni. Ni juga menarik perhatian Aida. Miniatur ni dicipta oleh salah satu artis tempatan yang anda lihat dekat sini. Ya Allah, nampak ni. Package perniagaan takoyaki RM1,499. Yang ni nampak konsep nelayan, kampung, macam dekat Georgetown, dekat Jonker Walk, dekat sini macam tepi-tepi sungai. Nampak satu-satu eh. Okay, I dah tak sabar nak tunjuk satu tempat yang best gila. I tolak ni dulu. Tapi kena slow-slow lah. Tengoklah miniatur ni. Woohoo! Jom masuk. Permainan arcade dalam pejabat? Why not? Tengok ni, arcade klasik. Apa yang permainan kat dalam ni very macam throwback tau. Kita ada Pac-Man, Super Mario, Puzzle Bobble, paling best, no coins.
boleh main je percuma. Ada sekarang berada di kawasan rekreasi yang berkonsepkan perpustakaan. Dekat sini, pekerja-pekerja Facebook boleh baca buku, main congkak, berehat dan macam-macam lagi. Untuk pengetahuan anda semua, sofa berkonsepkan batik ni hanya ada di pejabat Facebook Malaysia tau. So, dekat pejabat Facebook negara lain, tak ada. Ini adalah rekaan yang kedua terdapat dalam pejabat Facebook Malaysia. Ianya dihasilkan oleh Newong yang berkonsepkan buah-buahan tempatan. Anda boleh lihat kat sini, pisang, mangosteen, buah naga, durian dan macam-macam lagi. Okey, menariknya, semua bilik mesyuarat di pejabat Facebook Malaysia ni mempunyai nama-nama yang menarik. Antaranya, Sis Cuba, Bro Cuba dan paling best, Clever Clever Squirrel Jump, One Day Fall to the Ground. Ini adalah tempat terakhir yang I boleh tunjukkan ke anda semua. Terdapat poster lukisan dari Datuk Lat. Jadi itulah, I telah bawa anda semua jalan-jalan tengok suasana apa yang ada di dalam pejabat Facebook Malaysia. Jika anda suka video seperti ini lagi, jangan lupa menonton kami di Facebook Amans. Saya Rekam Alia untuk Amans Yash.